iki rung barang dibayar. Jadi pasang tangan apa? Hei, piye piye? Bilang sama anak-anak jangan diganggu orang gendung. Jangan diganggu, nanti ke kuburan gitu aja. Tahu-tahu pagi tahu-tahu jam 6 pagi Mbak ke sini. Udah mau rata. Jadi kemungkinan memang ini orang gila ya, Mbak. Orang gila. Orang gila. Ada orang bilang itu di negeri aja ganggu sapi, sapi di kenteng. Warga ada belasan atau puluhan patok makam kuburan yang tercabut. Cuma belum jelas siapa yang melakukannya. Informasinya sih katanya orang gila di sekitar makam. Tapi sekarang patok kuburannya tersebut sudah dibenerin oleh pihak keluarga dan